Kayaknya kurang deh lo. Bikin lagi bang. Ambil. Diam mat nih. Kapal masih aman lah, saya yang di depan. Orang itu. Wow. Ini ya guys, kita sedang masuki tempat jual bakminya ini di dalam gang. Tapi walaupun di dalam gang, bakmi ini sangat terkenal di GoFood guys. Karena orang banyak pesan di sini dan katanya bakmi ini sangat enak. Nah, di sini tempatnya guys, walaupun terpencil, kecil adalah tempat masuknya, tapi bakmi ini sudah terkenal guys, enak banget. Kita cobain ya. Langsung saja kita saksikan prosesnya ya guys. Dari mulai menyediakan tempat buat bakminya, memasak mie dan seterusnya deh, yang pastinya dijamin halal ya guys. Bakmi yang lagi diproses ini adalah bakmi jumbo alias dua porsi dijadikan satu ya guys. Soalnya kalau cuma satu mangkok kurang guys. Di lidah tuh bikin nagih terus rasanya guys. Nah, ini teman-teman. Mie-nya sudah matang. Jadi langsung saja, ini ada dua porsi ya, dua porsi dijadikan satu. Saya sengaja guys, nggak beli satu-satu, soalnya kalaupun udah habis satu, mau nambah, dibikin lagi, itu nunggunya tuh nggak tahan. Jadi sekalian aja dua mangkok itu dijadikan satu guys. Jadi biar langsung hap, 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 dan kenyang. Nah ini koki plus ownernya guys. Kalau kita kesini nih, beliau sangat ramah guys. Nah ini guys, hasil mie racikan beliau ya. Kalau dua mangkok dijadiin satu ya minim-minim lah bisa kenyang lah ya, tapi kalau satu mangkok itu pasti kurang guys. Kalau cuma ganjal perut ya satu mangkok bisa lah, tapi kalau untuk kenyang minimal tuh harus dua guys. Bukan porsinya yang sedikit ya, enggak. Tapi memang di lidah itu berasa kurang guys. Untuk kenyang tuh harus minimal 2 baru ada rasa-rasa kenyangnya. Itu untuk perut saya ya. Tapi kalau untuk perut kalian mungkin satu pun bisa kenyang. Nah ini guys, ini lagi proses pembuatan untuk yang jumbo. Dan semuanya steril dan bersih tempatnya. Makanya di sini kalau orang yang udah pernah beli sekali, dia akan beli lagi. Karena selain rasanya enak, penyajiannya tuh mantap ya, bersih. Pokoknya nggak rugi deh kalau beli mie ayam di sini atau bakmi ya. Di sini ada tersedia dengan mie ayam, bakmi, ada varian-varian topping-toppingnya juga tuh. Ini pokoknya saya yang paket lengkap. Yang dua dijadikan satu. Ngelihatnya udah ngiler guys. Enak nih, bener-bener enak guys itu guys. Kita siap makan. Ini maaf ya guys, suaranya kita double karena clip on pada saat kita shoot itu mati total, ternyata suara-suaranya nggak masuk guys. Jadi kita pakai suara voice over dari luar. Ya, selamat menikmati ya guys. Maaf, maaf banget kalau ada yang ngiler nontonnya. Ya, kalau kalian penasaran, coba aja datang ke sini nanti ya. Ya, selamat menikmati dan menyimak kita makan sampai selesai. Jangan skip ya guys. Tonton terus. Maafkannya ya guys kalau terlalu lahap makannya, karena memang hampir 2 bulan belum makan sama sekali yang namanya mie ayam atau bakmi, karena pada saat kemarin itu lagi diet total persiapan untuk body contest. Dan alhamdulillah setelah kontes memang niatnya pengen langsung makan mie ayam atau bakmi, dan terjadilah langsung makan ini dua ya, karena memang kalau untuk satu itu nggak nampol. Bagi pecinta mie ayam atau bakmi, kalau sekali makan mungkin ya ini bisa habis sampai 4 mangkok. Kayaknya kurang deh loh. Bikin lagi bang. Yamin bang, manis ya. Dua bang, double bang. Yang benar. Double bang. Serius nih. Cepat juga loh makan. Tuh kan guys, dibilang apa juga. Kalau mau pesen itu langsung double dijadikan satu. Karena kalau satu-satu itu nunggunya
bukan lama ya. Jadi serasa pengen estafet gitu, langsung nyambung-nyambung aja. Jadi kalau kalian mau pesen di sini yang sedikit agak nampol, itu langsung dua deh. Dua dijadikan satu mangkok. Karena kalau untuk satu mangkok ini ya kalian harus siap nunggu. Walaupun gak lama, tapi enaknya kalau dijadikan satu udah kita gak perlu nunggu. Itu tahap satu. Tahap satunya nanti kalau kurang lagi baru nambah satu mangkok atau langsung dua mangkok sekaligus. Karena beneran guys, ini beneran enak nih. Mie ayam jamur sama bakmi jamurnya enak nih. Jadi buat kalian pecinta bakmi atau mie ayam, cobain deh, wajib. Wajib cobain. Karena udah beberapa YouTuber datang ke sini ya, kayak Kubiler dan lain-lainnya pernah berkunjung ke sini buat nyobain, dan bener mereka salut sama rasanya ya. Dan serius, ini bisa menjadi tempat salah satu favorit aku makan bakmi atau mie ayam. Teman saya udah 2 mangkok dan saya sudah mau menghabiskan 1 mangkok besar. Dan tuh, habiskan guys. Nah ini kalau aku gak mikir lambungku lagi masa penyesuaian karena habis diet kemarin kan dan menciut, itu mungkin aku bisa nambah lebih dari 1 porsi yang double guys. Nah itu buat kalian yang misalkan gak bawa uang cash, ada bisa QRIS. Jadi kalian datang aja langsung di Bakmi Umu Afif yang pastinya sudah ada di GoFood dan Google Maps. Buat teman-teman langsung aja datang, untuk alamatnya akan saya sertakan di deskripsi karena saya untuk alamat lengkapnya tidak terlalu hafal ya. Ya nanti lihat saja di deskripsi. Selamat mencoba dan juga terima kasih sudah mengikuti kami makan mie ayam mulai dari perjalanan prosesnya sampai makannya dengan selesai. Sampai jumpa lagi di makan-makan bersama kita Gen 3 Channel. Bye-bye dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.